Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya pecinta potret. Ya, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial Lightroom dengan model selebgram, ala-ala selebgram ya teman-teman. Toke. Papa lihat aku bernyanyi sambil bermain musik DJ. Ya, langkah pertama kita masuk ke pencahayaan. Oh ya, sebelum saya membagikan tutorialnya, mohon tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, langkah pertama kita masuk ke pencahayaan. Ini pencahayaan. Di pencahayaan ini kita turunin pencahayaannya sampai ke 70 saja atau 69. Ke 79, 0,79. Lalu di kontras kita buat kontrasnya ini kita tambahkan menjadi 7. Kita buat menjadi 7 ya teman-teman. Setelah itu high blacknya kita buat 40 atau kita turunin menjadi 40, dan di bayangannya kita buat menjadi atau kita naikin menjadi 13. Di warna putihnya kita buat menjadi 4 ya teman-teman, dan di hitamnya kita buat menjadi 31. Oh, 32 nggak apa-apa, bagus 31 aja teman-teman. Kita buat menjadi 31. Setelah itu teman-teman masuk ke langkah yang kedua, yaitu masuk ke warna. Di warna ini kita di vibrance kita buat menjadi 6 atau kita tambahkan menjadi 6. Di kejenuhannya kita buat menjadi 2. Setelah itu kita masuk ke warna ini yang asli. Di warna ini kita hanya mengatur warna hijau saja. Warna hijau ini warnanya kita buat menjadi -20 ya teman-teman. Dan kejenuhannya kita buat menjadi 100. Kita buat menjadi 100 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke warna aquanya. Warna aquanya ini kita buat menjadi 100 saja teman-teman, atau kita buat menjadi 96, dan di kejenuhannya kita buat menjadi 100 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke warna biru. Warna biru ini di warnanya kita turunin menjadi 61 ya teman-teman.
di detailnya kita buat 30. Lalu di pengurangan noise-nya kita buat atau di masking-nya dulu kita buat menjadi 20. Dan pengurangan noise-nya kita buat menjadi 85. Di kontrasnya tetap kosong atau pengurangan warna tetap kosong juga ya teman-teman. Dan sudah selesai. Dan inilah hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Ya, sekian tutorial dari saya. Saya akhiri, selamat tinggal dan terima kasih. Oke, sekian video tutorial dari pecinta potret. Oke, sekian video ini. Oke. Dan selesai.